Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada semuanya, pada kesempatan ini saya Sihab akan mencoba sedikit melaporkan kegiatan Sihab belajar di rumah, ya, seperti gimana. Dan ini adalah suatu beban banget gitu ya untuk orang tua, di mana yang biasanya setiap hari sekolahnya ke sekolah gitu. Hari ini dan saat ini ya anak-anak disarankan sekolah di rumah gitu ya, dengan sistem ada yang sistem daring atau ada penugasan melalui voice notes WA gitu ya. Dan kebetulan pada hari ini Sihab mendapat voice note dari bapak gurunya ya, untuk mengerjakan sebuah tugas ya, tema 3 katanya gitu ya. Nah, kita lihat prosesnya seperti gimana. Saya akan mencoba melaporkan. Jadi sekarang mau pilih yang mana? Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga? Oh, yang ke satu boleh, sobat. Cobaan. Ih, mantap, bagus banget nih. Hampir mirip dengan ininya, Dek. Mantap. Yuk, terusin, terusin. Semangat, semangat. Semangat. Ayo deh, sedikit lagi nih. Mau nanti jam berapa lagi? Oke, siap ya. Oke. Sama nggak dengan aku? Coba. Coba ini. Sama dengan ini ya. Wih, mantap, Dede. Wah. Sip. Udah, please. Hebat. Please, udah. Baik, alhamdulillah tugas Sihab sudah selesai ya. Tinggal dilaporkan ke bapak gurunya. Dan ini adalah tugas kami yang sangat berat ya. Dan saya baru tahu gitu ya, baru tahu bahwa tugas bapak ibu guru di sekolah sangat berat ya, membimbing anak-anak kami ya. Dan sekarang terasa banget, terasa oleh kami di sekolah bagaimana mengarahkannya harus dengan penuh perjuangan, memotivasi, mengarahkan, membujuk dan sebagainya. Kalau tidak begitu, tugas anak-anak tidak selesai gitu ya. Dan kami khawatir gitu ya, bagaimana selanjutnya gitu. Terima kasih pada bapak ibu guru yang telah mengajar di sekolah gitu ya. Sekarang kami merasakan bagaimana beratnya mengajar anak-anak di sekolah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.